Oke, kembali lagi bersama saya di Yogi di JTV Channel tentunya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mematikan auto fire atau membuatnya ke manual. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu musuhnya. Kalau yang sekarang ini saya main di mode yang manual. Karena apa? Mode manual itu menurut saya lebih seru daripada yang auto fire. Oke, saya kesulitan. Agak kesulitan karena saya memegang mic. Nah, itu yang tadi itu adalah mode manual dan itu sangat seru karena sangat terasa ketika main. Mantap. Oke, kita kenok. Karena saya fokus merecord bro. Sorry. Nah, cara pertama itu adalah tekan tombol gerigi dekat jempol. Lalu setting. Nah, untuk membuat game mode auto fire yaitu tinggal menekan tombol yang sebelah kiri ini, game mode simpelnya. Nah, di mode simpel inilah kita bisa main auto fire. Nah, kita coba auto fire-nya. Kita coba, dan sekarang saya itu main di mode match saja, tidak main di mode ranked karena itu sangat merugikan. Nah, bedanya yang simple itu adalah ketika kita move, ketika titik putih itu menghadap ke musuh, maka peluru akan langsung menembak, dan itu menurut saya sangat tidak enak gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Saya kesulitan main karena itu. Aduh, ditembak lagi bro. Tunggulah bro, lagi tes bro. Kesulitan karena splitter kalau digoyang suaranya akan tidak jernih. Oke, kita coba di sini. Kah? Ada. Kan kalau auto fire dia itu akan menembak secara otomatis. Nah, bagaimana untuk cara mematikannya kembali? Cara mematikan kembali itu tekan tombol di dekat jempol itu, lalu di setting dan kembalikan ke mode manual atau mode advanced setting ini. Jadi untuk memindahkan ke mode auto fire tinggal ke mode simple, mode manual, ke mode advanced, dan begitu. Mudah sekali teman-teman. Oke, kita coba mainkan lagi. Tidak ada yang saya tembak. Oke, berhasil. Nah, menurut saya, kalau menurut saya pribadi, mode apa tuh nama? Mode manual lebih seru daripada mode auto fire kan kawan semua. Oke. Itulah tutorial atau tips and trick atau tutorial atau petunjuk cara mengganti ke auto fire atau manual. Oke, bagi kawan yang suka video ini, silakan untuk klik tombol like, share, dan di subscribe juga. Oke, sampai jumpa di game-game berikutnya. Terima kasih.